Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hello everyone, selamat datang di channel Bawian TV. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melihat hashtag trending di TikTok, teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut kepada video tutorialnya, jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Bawian TV. Nah, oke, buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Kita langsung saja kepada tutorialnya, teman-teman. Kita buka aplikasi TikTok ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita mencari hashtag yang trending di TikTok, itu tidak ada menunya, teman-teman. Kalau misalkan Anda mencari di sini, misalkan hashtag trending gitu ya, di hashtag trending, nah misalkan seperti ini. Nah, kemudian di sini di belakang kan ada hashtag ya, ada tagar. Nah, di sini teman-teman yang muncul ini hanya hashtag trending seperti ini, teman-teman. Jadi tidak terlihat lagi istilahnya di TikTok itu lagi booming apa sih gitu ya. Sama kayak di Twitter kan. Jadi di Twitter ini lagi trending apa, nah itu bisa dilihat dari hashtagnya. Nah, lalu bagaimana caranya untuk melihat hashtag di yang trending ataupun populer di TikTok, teman-teman? Caranya tidak langsung dari aplikasinya, teman-teman, akan tetapi kita membuka browser ya, kemudian ketikkan di sini TikTok Creative Center. Nah, di sini, teman-teman. Nah, kemudian kita klik. Nah, jadi TikTok itu membuat sebuah website ya, teman-teman ya, yang menampung untuk yang lagi trending itu hashtag apa di TikTok. Nah, itu bisa dilihat di sini. Kalau di sini adalah top ads, maksudnya di sini iklan apa yang lagi trending di TikTok, itu bisa dilihat di sini. Jadinya ini sebagai referensi buat kita ya, teman-teman ya, mau ngiklan apa gitu dan sebagainya. Kemudian di sini ada trends. Nah, trends inilah kalau kita buka, di sini ada hashtag, ada lagu, ada kreator, ada TikTok video. Nah, jadi dari sini kita bisa ngelihat, teman-teman, yang trending itu hashtagnya apa sekarang. Oh, ini. Nah, ini misalkan ini Argentina karena kedatangan ya, istilahnya apa istilahnya, timnas yang akan lawan Argentina ya, teman-teman ya. Jadi hashtag di yang lagi trending. Nah, kemudian dengan adanya hashtag, kita mengetahui hashtag yang trending ini, kita bisa membahas tentang Argentina ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, di sini bisa ngelihat yang 30 hari apa. Nah, kemudian di sini new top 100 ini apa. Ini bisa dilihat di sini, teman-teman. Untuk lebih lengkap ya, teman-teman, untuk ngelihatnya, ini bisa login ya, login di sini. Nah, jadi kita login ke akun TikTok kita. Jadi lewat di sini, teman-teman, atau bisa kita ada apa? Bisa melalui email ya. Kalau misalkan bisa sign up di sini. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman ya, caranya untuk ngelihat hashtag yang populer di TikTok. Semoga tutorial ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.